Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin anna al-Haritha ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fa yufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala fa yufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamassalu lil malak rajulan fa yukallimuni fa a'i ma yaqul yatamassalu liyal malaku wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajulan fa yukallimuni fa a'i ma yaqul qalat Aisyah radhiyallahu anha walaqad ra'aituhu yanzilu alayhi alwahyu fil yawmi asyadidil bati fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu arqan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini hadits yang kedua dari bab Badil Wahyu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yusuf wa huwa At-Tinnisi Ad-Dimashqi. Asal beliau dari Mesir. Apa asal beliau dari Dimashq? Dan beliau dari orang yang paling mungkin riwayatnya, riwayatkan Muwatta Imam Malik. Demikian disifatkan oleh Yahya bin Yahya atau Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Kitab beliau akhbarana Malik wa huwa Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi Abu Abdullah Imam Dar al-Hijrah an Hisham ibn Urwah wa huwa Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam an abihi wa huwa Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Qurashi an Aisyata ummul mu'minin radhiyallahu anha. Dari Aisyah ummul mu'minin, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiqa bintu Siddiq. Ummul mu'minin ini gelar untuk seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah firman di dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. Itu ibu di dalam hal dihormati dan ibu di dalam hal tidak boleh dinikahi. Iya. Dikatakan ummul mukminin min babit taglib. Padahal boleh dikatakan ummul mukminat, boleh saja. Hanya saya min babit taglib ummul mukminin. Radhiyallahu anha anna al-Harith ibn Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala al-Harith ibn Hisham al-Makhzumi. Dia ini saudara kandung Abu Jahal. Beliau masuk Islam di Fathu Mekah. Dan beliau meninggal mati syahid di Fatah Syam, di peperangan di Syam. Al-Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Itu semuanya tadi pembahasan sanad. Kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Nah, telah berlalu bersama kita definisi tentang wahyu. Dan di sini ditanyakan bagaimana wahyu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ahyanan ya'tini mitla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya. Kata beliau ahyanan, ahyanan jama' dari hin, jama' dari hin, maksudnya waktu tertentu. Sebab kata ahyanan digunakan untuk waktu yang banyak maupun waktu yang sedikit. Jadi kadang begini, kadang begitu. Iya. Ahyanan ya'tini mitla salsalatil jaras. Dia datang seperti salsalah. Salsalah itu bunyi yang keluar apabila besi itu jatuh dan bersentuhan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kalau rantai dijatuhkan lalu ditarik lalu ada bunyinya, nah itulah yang disebut salsalah. Kayak suara gemerincing besi yang ditarik. Salsalatil jaras. Iya. Sebutkan di sini jaras untuk menjelaskan jenis, bahwa suara yang keluar ketika wahyu itu turun ada bentuk dari kekuatan suara. Nah, dimaklumi ya, suara gemerincing besi yang ditarik itu punya kekuatan. Dan yang kedua, dari sisi ada gemerincingnya. Nah, kemudian Rasulullah mensifatkan wa huwa ashadduhu alayya, dan ini yang paling beratnya terhadapku. Yang paling berat terhadapku. Tabligh fayut samu anni. Nah, itu salah satu riwayat yufsamu, dan di sebagian riwayat fayaqsimu, yasimu. Iya. Jadi kalau fayaqsimu itu artinya diputus, selesai darinya. Kalau fayaqsimu itu artinya sudah terangkat, sudah hilang, sudah. Seperti dalam ayat faqad istamtsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tidak ada infisam. Tidak ada keterputusan. Tali yang kuat tidak bisa putus. Maka al-fasl itu bermakna keterputusan. Iya. Jadi kalau fayut saumu anni sudah terputus, sudah selesai, malaikat sudah pergi, kata Nabi waqad wa'aitu anhuma qala, dan saya telah memahami apa yang dia ucapkan. Iya. Wahyu yang dia terima. Dan tidak ada pertentangan di sini antara Nabi mengatakan saya telah memahami apa yang dikatakan oleh malaikat, disandarkan ucapan kepada malaikat Jibril. Dan ini tidak bertentangan bahwa itu adalah wahyu, sebab wahyu itu disampaikan oleh siapa? Malaikat Jibril
Jadi penyandaran bukan penyandaran karena itu adalah ucapan Jibril, tapi penyandaran kepada Jibril karena dia menyampaikannya. Iya. Dan dimaklumi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Dan kadang-kadang malaikat itu yatamassal, berwujud seorang lelaki. Tamassul itu dari kata al-mithil, semisal, dia berwujud menyerupai. Iya, menyerupai. Dal malak di dalam hadis ini maksudnya malaikat Jibril alif lam di situ, lil ahad, lil ahad, yaitu malaikat Jibril. Fayukallimuni fa'i ma yaqul. Jadi kadang berwujud malaikat lalu Jibril berbicara kepadaku, maka saya pahami apa yang diucapkan oleh Jibril. Nah, jadi dalam riwayat ini dua cara atau dua keadaan disebutkan di sini Rasulullah menerima wahyu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa laqad ra'aytuhu yanzilu 'alayhi al-wahyu fil yawmi ash-shadidil bardi fayaqsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu turun kepada beliau pada hari yang sangat dingin. Begitu selesai dari beliau, ternyata dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucurkan keringat. Ya, yatafassad dari kata al-fasd. Dan al-fasd itu sesuatu yang muncrat keluar. Nah, karena itu dalam Tibbun Nabawi mengeluarkan dari itu dua cara. Pertama dengan cara hijama, dibekam, dan ini tidak muncrat keluarnya, keluar sedikit. Dan yang kedua dengan cara al-fasd. Al-fasd ini pada aliran darah, dia keluar muncrat. Iya. Jadi pembahasan yatafassadu araqan ini menunjukkan beliau betul-betul berkeringat dengan keringat yang sangat banyak. Ini mubalaghah ya. Itu menunjukkan banyaknya keringat beliau. Ya, dan araqan keringat tamyiz ya. Dia sebagai tamyiz. Baik. Itu beberapa pembahasan yang berkaitan dengan gharibul hadits. Di dalam hadits ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, konsekuensi dari hadits, kandungan dari hadits dijelaskan bahwa wahyu turun itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dua keadaan. Iya. Pada dua keadaan, kadang datang seperti silsilah, seperti salsalah al-jaras, dan kadang malaikat berwujud manusia. Itu dua keadaan. Yang paling beratnya kalau dia datang seperti salsalah al-jaras, paling berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumi bahwa dua keadaan ini bukan pembatasan, sebab ada keadaan-keadaan yang lain. Telah syah juga merupakan hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dengannya. Iya. Seperti di dalam sebagian riwayat, beliau mendengarkan wahyu seperti suara ribut lebah
di sebagian riwayat dalam bentuk ilham, di sebagian riwayat dalam bentuk ru'yah yang saliha, mimpi yang saliha. Dan dimaklumi di kisah Al-Mi'raj, Allah berbicara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa wasitah. Maka sifat datangnya wahyu banyak keadaan. Iya. Adapun malaikat yang membawa wahyu, itu Jibril, dia kadang datang berwujud manusia dan kadang datang dengan wujud aslinya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melihat Jibril dalam wujud aslinya hanya dua kali saja, sebagaimana telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Jibril memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Iya. Pembahasan yang kedua, ya, tampak dari hadis ini bagaimana syiddah yang dialami oleh Rasulullah ketika menerima wahyu. Ya. Dan ini semuanya faedahnya adalah sehingga beliau memahami apa yang diucapkan. Allah telah berfirman kepada nabinya, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang thaqila, ucapan yang berat. Karena itu sebagian dari as-salaf, mereka apabila duduk di majelis ilmu, maka mereka memasang pendengarannya dengan baik. Dan sebagian dari as-salaf, kalau dia di posisi membaca hadis, berubah raut mukanya, tidak seperti biasanya. Dan ini pemahaman mereka dari ayat inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sungguhnya kami memberikan kepadamu ucapan yang berat. Iya. Alhamdulillah, agama ini dimudahkan oleh Allah. Dan itu tidak bertentangan dengan mana sanulki alaika qawlan tsaqila, sebab itu pengabaran bahwa syariat ini adalah hal yang telah lengkap dan telah sempurna. Kewajiban kita adalah menerima dan mempelajarinya. Tapi siapa yang mempelajari agama, Allah telah memudahkan agama. Allah telah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dikir. Tapi yang menjadi masalah siapakah yang ingin mengingat. Iya. Dan ini hadis masih berkait nanti dengan hadis Ibn Abbas yang akan datang. Nah. Dari fawaid hadis ini, terdapat di dalamnya bagaimana dari taat dan keletihan atau hal yang berat bagi Rasulullah ketika menerima wahyu. Iya. Dan di dalam hal tersebut terdapat peningkatan derajat untuk beliau. Karena para nabi dan para rasul diuji oleh Allah untuk meningkatkan dan meninggikan derajatnya. Telah syah dari beliau, beliau bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dan semisal dengannya. Dan juga syah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau terkena penyakit panas dan beliau berkata, ini uka'u kama yuka'u rajulaini minkum,
panas yang beliau derita itu sama dengan dua panas atau panas pada dua orang. Iya. Dan terdapat di dalam kejadian ini juga faedah bahwa seorang itu apabila dia ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia, harus ada kesabaran dan harus ada masyaqqah yang dia jalani. Dan idhamul jaza ala qadar idhamil bala, besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan dan kesusahan yang dia jalani ketika melakukan amalan tersebut. Dan di dalam hadis ini terdapat bolehnya seorang itu bertanya tentang hal-hal yang seperti ini, tentang kaifiat datangnya wahyu, kalau memang maksud dari pertanyaan untuk dia tumaknina, walaupun pertanyaan tersebut tidak mempengaruhi keyakinannya. Sebab para sahabat yang bertanya, mereka yakin akan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadis ini bahwa kadang sebagian dari keadaan para nabi dijelaskan dalam sebagian hadis. Dan juga di dalam hadis terdapat faedah bahwa malaikat itu bisa berwujud seperti wujud manusia. Nah. Terus. Semoga rahimahullah ta'ala. Hadatsana Yahya bin Bukair. Kala hadatsana Laitsu an Uqailin. An Uqail. An Ibn Shihabin. An Urwata bin Zubair. An Aisyah ta'umil mu'minin radiyallahu anha. Anha qalat. Awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah. Ar-ru'ya salihatu fin naumi. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subahi. Thumma habibah ilaihi al-khala'u wa kana yakhlu bidhari hira. Fayatahannathu fihi wa huwa ta'abud. Al-layaliya dawat al-adad. Qabla ayan zi'a ila ahlihi wa yatazawadu lidhalik. ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خش فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحيم وتحمل الكل وتحمل الكلا وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني ويكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني
yaumuka ansurka nasran muazzara thumma lam yanshab warqatu an tuwfiya wa qatara al wahyu qala ibn shahabin wa akhbarani abu salamah ibn abdurrahman anna jabir ibn abdullah al ansari radhiyallahu anhuma annahu qala wa huwa yuhadith la perlu lagi anna wa syekh sudana anna jabir qala sudah mustaqim kalau an jabir baru annahu qala qala wa huwa yuhadithu an fatratil wahyi fa qala fi hadithi baina ana amshi id sami'tu sawtan minas sama'i wa rafa'tu basari fa idal malak alladhi ja'ani bihira jalisun ala kursiyyin baina sama'i wal ard faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni zammiluni fanzala Allah ta'ala ya ayyuhal muddathir qum fa'andir. Berapa kali zammulinya? Dua kali? Dua kali. Baik, sebagian riwayat. Sebagian riwayat satu kali saja. Ila qawlihi warrujiza fahjur fahamiyal wahyu wa tataba' taba'ahu Abdullah ibn Yusuf wa Abu Salih wa taba'ahu Hilal ibn Raddad anil Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar biwadiruhu bawadiruhu. Tapi ini hadith yang ketiga dari pembahasan Badal Wahy. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا يحيى ابن بكير وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير. Dinisbatkan kepada kakeknya karena dia masyhur dengan nisbat kepada kakeknya. Kalau ayahnya namanya Abdullah. Dan beliau ini dari kifar, dari kibar Huffab Al-Misriyin, dan termasuk orang yang paling kuat riwayatnya dari Al-Layth ibn Sa'ad Al-Fahmi. Qala haddathana Al-Layth wa huwa Al-Layth ibn Sa'ad Abu Al-Harith Al-Fahmi Mawlah Al-Misri Imam Ahli Misr wa Muftiha An-Ukail wa huwa Ukail ibn Khalid ibn Aqil. Kalau namanya Ukail di dhamma ainnya. Kalau nama kakeknya Aqil di fathah ainnya. Ali bin Shihab bin wa huwa Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri Al-Qurashi suara imam muttafaq ala jalalatihi wa imamatihi. An Urwata ibn Zubair wa huwa Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ahadu apa? Al-Fuqaha as-Sab'ah dari penduduk Madinah. Dari kalangan tabi'in penduduk Madinah ada 7 orang disebut dengan Al-Fuqaha apa? As-Sab'ah, 7 ahli fikih. Semuanya dari kalangan tabi'in. Muslim. Hah? Lupa. Hasan. Sayyidun. Abu Bakrin. Sulaimanu. Kharija. Yang terkumpul dalam 2 bait syair. Idza qila man fil ilmi Sabahatu Abu Hurin riwayatuhum anil ilmi laysat kharija faqulhum Ubaidullahi Urwatu Qasimun Sayyidun Abu Bakrin Sulaimanu kharija. Apabila dikatakan idza qila man fil ilmi, siapa di dalam ilmu seperti 7 lautan, ya, karena mereka dikenal sebagai fuqaha 7 lautan. Riwayatuhum anil ilmi laysat kharija, yang riwayat mereka tidak pernah keluar dari ilmu, selalu berkaitan dengan ilmu. Katakanlah mereka Ubaidullah, faqulhum Ubaidullah. Yang pertama Ubaidullah, nama lengkapnya Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Yang kedua Urwah. Ini yang di depan kita, Urwah
Ibn Zubair Ibn Al-Awwal Qasimun Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq Sa'id Itu Sa'id siapa? Sa'id Ibn Al-Musayyab Abu Bakar Bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman Ibn Al-Harith Sulaiman Sulaiman bin Yasar dan Kharijah bin Zaid itu tujuh semuanya An Urwata ibn Zubair An Aisyah dari Aisyah Ummul Mukminin Aisyah Ummul Mukminin salah satu dari tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Riwayatnya lebih dari berapa? Lebih dari 2000 hadis. Ada tujuh orang sahabat riwayatnya lebih dari 2000 hadis. Mereka yang paling banyak meriwayatkan hadis. Terkumpul dalam dua bait syair. Diucapkan oleh As-Suyuti. Nah, Ilham. Wal-Bahrat atau Wal-Hibru. Terus belakangan. Iya. Begitu ya di itu dua bait syair di Alfiyah Al-Asyuti. Asyuti berkata wal-mukfiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anas wal-Bahru kal-Khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi. Para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis secara berurut Abu Hurairah, setelahnya Ibnu Umar. Setelah itu Anas yaitu Anas bin Malik, kemudian Al-Bahr yaitu Ibnu Abbas, Al-Khudri seperti Abu Sa'id Al-Khudri, sudah lima. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah, dan yang terakhir zaujatun Nabi, istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Baik. Itu dihafal ya, dua bait syair itu berulang bersama kita. Annaha qalat, Aisyah berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi. Awal yang bermula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu itu ya min di sini bisa bermana tabi'iyah sebagian dari wahyu atau bisa bermana bayaniyah ya awalnya adalah ru'ya as-salihah fin naum adalah ru'ya yang salih di dalam tidur di sebagian riwayat akan datang nanti di kitab tafsir hadis ini diulangi lagi oleh Bukhari dikatakan ru'ya as-sadiqah ru'ya yang sadiqah ya dikatakan ru'ya salihah ru'ya sadiqah sebab ini permulaan untuk apa yang akan dilihat nanti secara hakiki di alam sadar fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebelumnya fin naum kalimat ar-ru'ya salihah fin naum itu ta'kid ya sebab ru'yanya di sini ditakid bahwa dia di dalam tidur itu untuk mengeluarkan ru'ya yang dilihat dengan mata dalam keadaan sadar fakana la yara ru'ya illa ja'at mitla falakis subuh dan Rasulullah tidak melihat ru'ya kecuali dia datang seperti falakis subuh kalau dikatakan falak itu sesuatu yang keluar ya maksudnya suatu cahaya yang terang seperti cahaya subuh nah ditasybih di sini seperti cahaya subuh yang kelihatan
untuk menunjukkan jelasnya ru'ya, mimpi yang beliau lihat. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian setelah itu dijadikan kesenangan beliau untuk al-khala, menyendiri. Sini di apa? Dibawakan dengan sigah majhul hubbiba. Nah, disebutkan apa yang menyebabkan beliau senang untuk hal itu. Tapi semuanya jelas ya, bahwa sebab-sebab itu ya, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalimat hubbiba ilaihi al-khala ini untuk menegaskan bahwa beliau setelah itu senang menyendiri bukan karena kebiasaan beliau dan keinginan beliau sebagai seorang yang senang menyendiri misalnya, tidak. Iya. Tapi ini menunjukkan bahwa beliau mendapatkan ilham untuk hal tersebut. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Ya. Dan beliau menyendiri, al-khala dari kata al-khala menyendiri, yaitu enggak ada orang, agar supaya kosong hatinya, bisa merenung ya, dan tenang. Bi ghari Hira, di gua Hira, itu bacaan yang masyhur, yang sahih. Dan ada sebagian yang membaca dengan bacaan Hara di fathahnya dan di qasr, tidak pakai hamzah. Iya. Hanya saja yang dari sisi riwayat Hira pakai hamzah. Dan ini adalah gunung yang ma'ruf di Mekah. Hira, gunung ma'ruf di Mekah. Dan gar, gua yang dimaksud, itu adalah gua yang berada di tengah gunung. Iya. Baik. Dan tidak ada ibadah khusus berkaitan dengan gua Hira. Hanya saja Nabi SAW menyendiri di situ. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang kalau dia ke Mekah berkunjung ke gua Hira, menyusahkan diri yang mendaki gua Hira, ini dari perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Fayatahannathu fihi, lalu beliau bertahannus di dalamnya. Iya, tahannus di sini ditafsirkan di dalam riwayat wa huwa ta'abbud al-layaliya dawatil adad. Tahannus adalah beribadah beberapa malam dengan bilangan tertentu. Nah, ini kalimat wa huwa ta'abbud al-layaliya dawatil adad. Ini dari ucapan Az-Zuhri. Dari ucapan Az-Zuhri. Jadi dia mudraj di dalam riwayat. Dan ini contoh mudraj di pembahasan mustalah. Mudraj itu seorang rawi memasukkan ucapannya atau kalimat bukan dalam hadith, dia masukkan ke dalam hadith. Dan idraj kadang di awal hadith, kadang di pertengahan hadith, dan kadang di akhir hadith. Dan ini di pertengahan. Cara mengetahui adanya idraj dengan mengumpulkan riwayat. Karena datang di riwayat yang lain, itu tampak bahwa itu ucapan Az-Zuhri rahimahullah. Dan tahannuf itu sendiri bermakna tahannuf dari kata al-hanif. Dari hanif. Kalau ya tahannuf berarti dia mengikuti agama al-hanifiyah. Sebab orang Arab mereka banyak mengganti huruf fa dengan huruf sa. Iya. Huruf fa dengan huruf sa. Qabla an yanzi' ila ahlihi. Jadi beliau tahannus sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Iya. Wa yatazawwadu lidalika. Kemudian beliau berbekal lagi untuk hal itu. Thumma yarji'u ila Khadijah. Lalu beliau kembali lagi kepada Khadijah.
fayatazawwadu limitsliha. Lalu beliau berbekal yang semisal dengannya. Ya, maksudnya limitsliha untuk beberapa malam yang semisal dengan itu. Iya. Dan dimaklumi perbekalannya ini adalah supaya dia bisa tinggal beberapa malam di situ. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira, hingga datang kebenaran itu kepada beliau. Ya, hatta ja'ahul haqq, hingga datang kebenaran itu kepada beliau. Al-haq, maksudnya perkara yang haq, sehingga datanglah wahyu dan beliau berada di gua Hira. Faja'ahul malak, maka datanglah malaikat. Fa di sini ini disebut dengan nama fa tafsiriyah. Jadi bagaimana kebenaran itu datang ke gua Hira? Nah, ditafsirkan. Faja'ahul malak, yaitu malaikat datang. Malaikat datang. Faqala iqra. Lalu malaikat berkata, iqra, bacalah. Iya. Qultu atau qala, ma ana biqari. Maksudnya qala itu Nabi. Ini dalam hikayat Aisyah ya. Di sebagian riwayat, qultu, ma ana biqari, saya berkata, aku tidak bisa membaca. Ma ana biqari. Ma nafiyah. Dan pakai ba di situ untuk takid, ziyadat takid, bahwa beliau betul-betul tidak bisa membaca. Iya. Qala fa akhadani. Beliau berkata, maka Jibril pun mengambilku, maksudnya memegangnya. Wa ghattani, dan memelukku. Ya, ghattani itu bermakna dhammani wa asarani, dipeluk. Iya. Hatta balagha minni al-jahd. Hatta balagha minni al-jahda. Hingga pelukan tersebut membuat saya mencapai puncak kesusahan. Iya. Hal yang sungguh-sungguh sudah. Jadi al-jahd di fathah di sini, di fathah jimnya, dan di nasab dalnya. Iya. Di sebagian riwayat, hatta balagha minni al-juhdu, pakai al-juhdu. Dan ini maknanya sama ya. Thumma arsalani, kemudian malaikat melepaskanku. Arsalani sini bermakna atlaqani, melepaskanku. Dan ini penggunaannya secara bahasa. Dan akan datang apa? Baik, di sini thumma arsalani. Faqala iqra. Jadi setelah dipeluk oleh Jibril dengan keras, kemudian Jibril melepaskannya, maka Jibril kembali mengulangi. Faqala iqra. Beliau berkata, bacalah. Qultu ma ana biqari. Maka saya berkata, saya tidak mampu membaca. Fa akhadani fa ghattani tsaniyatan. Jibril pun mengambilku lagi dan memelukku untuk kedua kalinya. Hatta balagha minnil jahd. Sampai al-jahad mencapai puncaknya terhadapku, hal yang memberatkan saya, menjadi sangat berat. Thumma arsalani, kemudian beliau melepaskanku. Faqala iqra, kembali dia ulangi, iqra. Qultu ma ana biqari, saya berkata saya tidak mampu membaca. Fa akhadani fa ghattani tsani tsalitsata. Iya. Lalu Jibril mengambilku, lalu memelukku untuk ketiga kalinya. Dan di ketiga kalinya ini tidak disebutkan di sini, hatta balagha minnil jahad, tidak disebut.
Tapi ini syah ya, di riwayat yang lain, di kitab tafsir. Thumma arsalani, kemudian Jibril melepaskanku, faqala iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Inilah wahyu yang paling pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Rabbmu. Dengan nama Rabbmu. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan pengetahuanmu, tapi dengan nama Rabbmu. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq, dengan nama Rabbmu yang menciptakanmu. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari alaq. Ya, sebagaimana dia menciptakan manusia dari segumpal daging. Iya. Dia pula Allah yang mengajari kepada manusia itu, memberikan ilmu, anugerah kepadanya. Iqra' wa rabbukal akram, dan bacalah. Dan Rabbmu maha akram, maha mulia. Dan perhatikan kalimat membaca di sini ya, di dua tempat. Ini tambih untuk pentingnya. Apa namanya? Membaca. Iqra' wa rabbukal akram, menunjukkan bahwa siapa yang berupaya di dalam membaca, menuntut ilmu, Allah Maha Mulia, membukakan rahmatnya, membukakan kebaikannya. Karena itu salah satu dari sebab ilmu itu bertambah apabila dia bertakwa kepada Allah, memiliki kesungguhan dan pengamalan. Allah firman, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Iya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selesai sudah. Nabi pun kembali biha dengannya. Biha di sini maksudnya bil ayat, dengan membawa ayat atau membawa kisah. Ya, kisah ini. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Dalam keadaan hati beliau sangat ketakutan atau khawatir. Iya. Fadakhala ala Khadijata binti Khuwailidin radhiyallahu anha. Maka beliau pun masuk menjumpai Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zammiluni zammiluni. Lalu Nabi berkata, selimuti aku, selimuti aku. Nah. Ini dari khusnul muasyarah ya. Beliau memakai lafaz jama'. Ini menunjukkan ta'zim, pengagungan. Beliau berkata kepada istrinya, zammiluni, zammiluni. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw. Maka beliau pun diselimuti hingga pergi kekhawatiran itu. Iya. Faqala li Khadijata wa akhbaraha al-khabar. Maka Nabi berkata kepada Khadijah, beliau memberitakan berita yang terjadi. Laqad khashitu ala nafsi, sungguh saya khawatir terhadap diriku sendiri. Iya. Khashitu ya, sama dengan makna yarjufu fuaduhu. Kekhawatiran Nabi ini, ketakutan Nabi ini, apa maksudnya? Takut dari apa? Ini ada 12 pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkannya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sendiri menyebutkan bahwa di antara hal yang paling baiknya kalau ditafsirkan, dia ditafsirkan, saya khawatir terhadap diriku dari kekhawatiran, akan mati karena kekhawatiran atau sakit karena kekhawatiran atau yang semisal dengan itu. Dan asal kalimatnya khasyitu ini menunjukkan beliau
khawatir terhadap dirinya. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berkata, kalla wallah, ma yukhzika Allahu abada. Kata Khadijah, tidak demi Allah. Kalla, itu punya banyak mana ya dalam bahasa. Di sini bermakna nafi dan mengingkari hal tersebut. Tidak mungkin demi Allah, beliau bersumpah. Ma yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebagian riwayat, di sebagian riwayat, ma yahzunka. Ma yahzunka, Allah akan tidak membuatmu bersedih selama-lamanya. Iya. Dan terdapat di sini peranan istri di dalam menghibur suami, dan terdapat di dalamnya bagaimana nikmat yang besar terhadap seorang yang dianugerahi istri yang salihah. Khadijah langsung berkata, tidak demi Allah, ma yukhzika Allahu abadan. Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahim. Sungguhnya engkau menyambung silaturahmi. Disebutkan dari kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyambung silaturahmi. Ya. Wa tahmilul kalla, dan sungguhnya engkau membantu orang yang kesulitan. Al-kall itu artinya orang yang tidak bisa menanggung dirinya sendiri, itu al-kall. Jadi kalau kata wa tahmilul kalla, dia membantu orang yang tidak sanggup. Wa taksibul ma'dum, dan kau memperkerjakan, dan kau memberikan kebaikan bagi orang yang ma'dum, yang sama sekali tidak memiliki. Al-kasb di sini dari memberikan mana istifadah. Jadi orang yang tidak memiliki mengambil faedah dari beliau. Ya. Dan faedahnya umum, apakah pekerjaan maupun diberikan pemberian. Wa taqrid dhaif, dan kau melakukan kira terhadap dhaif, terhadap tamu. Dan ini sifat yang agung, memuliakan tamu ini dari akhlak yang mulia. Dari akhlak al-anbiya. Disebutkan dalam beberapa tempat pengagungan tamu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menunjukkan bahwa itu adalah akhlak yang agung. Wa tu'inu ala nawa'ibil haq. Dan ini kalimat jami'ah yang terakhir ini yang disebut oleh Khadijah. Dan kau membantu terhadap nawa'ib al-haq. Iya. Nawa'ib jama' dari na'ibah. Dari perkara-perkara yang memerlukan hak-hak yang perlu untuk dibantu. Jadi mengumpulkan seluruh apa yang telah berlalu. Nah. Dan terdapat keyakinan Khadijah bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik seperti ini, dia tidak akan dihinakan oleh Allah. Tidak perlu bersedih. Sebab itu dari akhlak yang dimaklumi. Membawa kebaikan bagi seorang. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqata ibn Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Ammi Khadijata. Maka Khadijah pun pergi membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mendatangi Waraqa bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Beliau adalah anak paman Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Beliau ini seorang yang masuk Islam, masuk Nasrani di masa jahiliyah. Jadi tadinya ketika di masa jahiliyah, dia dan kawannya Zaid bin Amr, keduanya ke Syam. Waraqa bin Naufal masuk Nasrani di sana ketika melihat orang-orang Nasrani di Syam. Adapun Zaid bin Amr, ya, beliau tidak masuk dalam agama Nasrani, hanya saja Allah memuliakan beliau masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Zaid bin Amr. Adapun Waraqa bin Naufal, dia masih menjumpai dari agama Nasrani yang tersisa di atas agama Nabi Isa yang belum diganti. Karena itu tatkala
Nabi memberitahukan akan datang, Nabi memberitakan tentang ru'ya ini, langsung beliau sambut bahwa nanti kalau beliau hidup akan menolong Nabi SAW. Kalau memang Nabi sudah diutus sebagai seorang rasul, karena dia wajib mengikutinya, menunjukkan bahwa dia masih berada di atas agama Nabi Isa yang benar. Nah, karena itu silam pendapat di kalangan para ulama, apakah Waraqah bin Naufal ini dihitung dari sahabat atau tidak. Ada sebagian ulama yang menyebutkannya di tabaqat sahabat, tapi yang benarnya bahwa Waraqah bin Naufal ini meninggal sebelum Nabi SAW diutus. Sebelum Nabi SAW diutus. Baik. Kemudian, sebelum menjadi Rasul ya, kalau Nabi, beliau sudah menjadi Nabi. Karena ini sudah apa? Menerima wahyu. Wa kana yaktubul kitab al-Ibrani, fayaktubu minal Injil bil-Ibraniya masya'allahu ayyaktub. Dan dia ini menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Ini bahasa kitab Injil. Dan dia tulis Injil itu dengan Ibrani. Ibrani ya. Ya masya'allahu ayyaktub. Jadi kitab dari Ibrani itu dia tulis. Ya, dengan bahasa Arab. Bisa diarabkan, bisa dia apa sebaliknya. Wa kana syaikhan kabiran qad ami, dan beliau adalah seorang yang sudah tua, telah buta. Faqadat lahu Khadijah tu ibn am, maka Khadijah berkata kepadanya, wahai anak pamanku, wahai anak pamanku. Ini panggilan hakikatnya ya, sebab memang ada hubungan kekeluargaan antara Waraqah dengan Khadijah. Adapun di sahih Muslim, lafadznya di sahih Muslim, ya ammu, wahai pamanku. Langsung. Seakan-akan Waraqah adalah paman Khadijah. Dan ini dianggap keliru oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang benarnya adalah ya ibn am, sebagaimana di riwayat Al-Bukhari di sini. Iya. Dan ini dari kebiasaan orang-orang Arab, kalau dia memanggil orang dengan kata yang lembut, kalau dia sudah lebih tua darinya, dia panggil wahai pamanku. Kalau sebaya atau semisal atau keluarga, dia katakan wahai anak pamanku. Ya, dan kita biasanya lebih umum, wahai saudaraku, keluarga, dan semisal dengan itu. Dan ini dari akhlak yang baik. Isma' min ibni akhika, dengarlah dari anak saudaramu. Maksudnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ini mungkin saja dari sisi ada anak saudara, memang nasab mereka berjumpa di Qusay bin Kilab, nasab Waraqah dan nasab Nabi SAW. Dan mungkin saja dari sisi untuk penghormatan ya, karena Waraqah lebih tua daripada Nabi SAW waktu itu. Baik, maka faqala lahu Waraqah, ya ibn akhi madza tara, berkata Waraqah kepada Nabi, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat. Ya, di sebagian riwayat di luar sahih telah diterangkan bahwa Khadijah sudah menceritakan sebelumnya kepada Waraqah. Lalu Waraqah mempertegas kembali, mempertanyakan kembali kepada Nabi. Ya, dan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengambil apa namanya faedah bahwa seorang yang memiliki kepentingan di dalam pembicaraan, ya sebaiknya dia berbicara langsung agar supaya semuanya lebih jelas. Nah, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'ah, maka Rasulullah kabarkan kepada Waraqah apa yang dia lihat, berita tentang apa yang dia lihat. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah berkata, hadha an-namus alladhi nazzala Allahu ala Musa, ini adalah namus yang Allah turunkan. Nazzala, di sebagian riwayat anzala, anzala Allahu ala Musa, terhadap Nabi Musa. Ya, ini Nabi Musa alaihi salam. Ya, namus itu maksudnya Jibril ya, yang membawa wahyu. Dan kalimat namus itu ya,
Artinya adalah sahibus sir, adalah pemilik rahasia. Itu namus. Iya. Yang dimaksud dengan namus di sini adalah Jibril. Jadi mereka tahu bahwa ada malaikat yang turun kepada Nabi Musa. Dan di sini Waraqah tidak menyebut Nabi Isa yang diturunkan kepada Nabi Isa, padahal beliau agama Nasrani. Dia sebut Nabi Musa. Kenapa? Ya, sebab Nabi Isa tidak terjadi peperangan antara beliau dan kaumnya. Berbeda dengan Nabi Musa, antara beliau dan Firaun. Dan ini mirip antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin Mekah. Karena itu beliau menyebut Nabi Musa, tidak menyebut Nabi Isa. Kemudian Waraqah berkata, ya laytani fiha jada'an. Wahai andai kata saya, fiha maksudnya fil ayyam, di hari-hari yang beliau diutus, ya, jada'an. Beliau waktu itu masih jada. Jada itu masih di umur muda. Kalau kambing jada, itu masih kambing umur 1 tahun. Masih muda ya. Jadi kalau jada itu umurnya masih muda. Maksudnya, beliau waktu itu kan sudah tua. Jadi beliau katakan, andai kata saya di waktu engkau diutus masih muda, laitani akunu hayyan. Dan andai kata saya waktu itu masih hidup, ityukhrijuka qaumuka, ketika kaummu akan mengeluarkan engkau. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw mukhrijiyahum? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Qala na'am. Maka Waraqah berkata, iya. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti apa yang kau bawa, kecuali dia pasti akan dimusuhi. Udi di sini, dimusuhi. Di sebagian riwayat, Udi akan disakiti. Iya. Akan disakiti. Dan ini sudah dari tabiat, datanya kebenaran, pasti ada orang-orang yang tidak setuju, suara-suara yang menolak, dan seterusnya. Dan ini dari pelajaran yang berharga diambil. Karena anda semua manusia berkumpul di atas kebenaran dan mau menerima kebenaran. Faqala Rasulullah, baik. Kata beliau, wa iyudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Kata Waraqah, andai kata saya mendapati, atau hari engkau diutus mendapati aku, ansurka, pasti saya akan menolongmu, nasran mu'azzara. Pertolongan yang paling kuat. Iya. Pertolongan yang paling kuat. Menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal, beliau pasti akan masuk Islam. Kalau Nabi diutus. Thumma lam yanshab Waraqatu an tuwfi. Kemudian tidak begitu lama, yanshab ini kalimat dibahasakan untuk hal yang sedikit. Sebab kata an-nushub itu dari sesuatu yang tergantung, terkait. Jadi ya, beliau terkait hingga beliau wafat. Maksudnya tidak begitu lama beliau wafat. Wafatar al-wahyu. Ya, wafatar al-wahyu, dan bersambunglah wahyu itu. Ya, fatara artinya wahyu terus berjalan, bersambung. Faqala Khadijatu bainama ana amshi. Taib. Faqala fi hadithihi, dan beliau berkata di dalam hadithnya. Sebentar. Wafatar al-wahyu. Qala Ibn Shihab, berkata Ibn Shihab. Isanat lain. Nah, ini hadith yang keempat ya, sebab di sini dari hadith Jabir. Qala Ibn Shihab, wa akhbarani Abu Salamah, wa akhbarani, ini ma'tuf, sanatnya di sanat sebelumnya. Wa akhbarani Abu Salamah Ibn Abdirrahman, itu Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf al-Zuhri, anna Jabir bin Abdillah al-Ansari qala. Wa Jabir bin Abdillah al-Ansari radiyallahu anhuma berkata, wa huwa yuhadithu an fatratil wahyi. Dan Jabir bercerita tentang terputusnya wahyu. Jadi setelah Jibril datang itu, wahyu sempat terputus. Nah, ini masa fatratul wahyi yang dicerita di sini. Faqala fi hadithihi, Jabir berkata dalam hadithnya, baina ana amshi, Nabi berkata, tatkala saya berjalan, it sami'tu sautan minas sama, tiba-tiba saya mendengar suara di langit. Farafa'tu basari, maka saya pun mengangkat kepalaku.
apa mengangkat pandanganku. Faidal malaku alladhi ja'ani bi Hira jalisun 'alal kursi bainas samai wal ard. Ternyata di langit itu ada malaikat yang mendatangiku di gua Hira. Dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Ini pemandangan yang juga membuat Nabi khawatir. Karena itu di kelanjutan faru'ibtu minhu, maka saya pun takut kepadanya. Iya, menunjukkan bahwa sisa dari kekhawatiran yang telah berlalu masih tersisa. Karena itu beliau pun faru'ibtu. Ya faraja'tu, maka saya pun kembali. Fakultu zammiluni, maka saya berkata selimuti aku. Di sebagian riwayat dua kali zammiluni, zammiluni, ditakkid. Fanzalallah, maka turunlah. Fanzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah ta'ala, ya ayuhal muddathir kum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahjur. Ya turun ayat-ayat itu, ya ayuhal muddathir kum fa'anzir, beri peringatan. Ya warabbaka fakabbir, ya diagungkan Allah, tauhidkan. Wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Sucikan di sini dua penafsiran, disucikan dari najis dan disucikan dari kesyirikan. Nah, wathiyabaka fatahhir, terus apa? Warrujza fahjur, dan terhadap ar-rujuz, ar-rujuz al-awthan, dan akan datang penafsirannya di kitab tafsir. Ya fahjur, tinggalkan. Fahami al-wahyu, maka wahyu pun hami, maksudnya hami di situ, wahyu pun datang. Setelah itu di banyak tempat. Hami, hami al-wahyu artinya ja'a kathiran, dia datang dengan banyak kali. Fahami al-wahyu, iya, watataba, dan bersambung. Selesai sudah hadisnya. Kemudian kata Al-Bukhari, taba'ahu Abdullah bin Yusuf. Dia dimutaba oleh Abdullah bin Yusuf. Hunya di sini kembali kepada Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair mendapat mutaba dari Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Wa Abu Salih. Abu Salih di sini Abdullah bin Salih Katibul Layth. Wa taba'ahu Hilal ibn Raddad An-Zuhri. Wa taba'ahu, yang kedua ini, taba yang kedua untuk siapa? Untuk untuk Ukail. Dia meriwayatkan dari siapa? Dari Az-Zuhri. Wa qala Yunus wa Ma'mar, dan berkata Yunus dan Ma'mar, maksudnya Yunus dan Ma'mar, Yunus bin Yazid Al-Layli dan Ma'mar siapa? Bin Rashid Abu Urwah Al-Basri. Duanya, keduanya meriwayatkan hadis dari Az-Zuhri. Bawariduhu, dia membawakan lafaz bawariduhu. Kalau tadi yarjufu fuaduhu, kalau ini tidak, tarjufu bawadiruhu. Dan bawadir jama dari badirah. Ya, badirah itu adalah daging antara leher dan apa? Dan bahu. Ya, jadi merinding dagingnya. Nah, selesai sudah hadis yang keempat ini. Masih tersisa dua hadis lagi dari kitab Badal Wahyu, insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.